Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sobat Papua semua, insyaallah pada hari ini hari Sabtu 20 Februari 2021 saya akan bertolak menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penerbangan menuju Pontianak dan dilanjut menuju Sintang untuk melaksanakan program closing wakaf Spirit Dakwah beserta program-program yang lainnya. Mohon doanya dan dukungannya selalu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tukwa semua, alhamdulillah saat ini saya akan masuk ke pesawat Air Asia QZ810 untuk menuju Pontianak dan lanjut menuju Sintang. Jazakumullah khairan atas doanya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sudah sampai di Bandara Supadio. Bandara Supadio Pontianak. Insyaallah kita akan bertemu, dijemput oleh Ustaz Yamin di pintu luar dan lanjut ke Sintang dengan perjalanan 10 jam insyaallah. Barakallahu fikum. Ikhwan. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah setelah memakan waktu perjalanan dari Bandara Supadio selama 17 jam, kita sudah sampai di markas Komite Pedalaman. Masyaallah, masyaallah. Di kampung apa, Ustaz? Di kampung apa, Ustaz? Kelurahan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang ya. Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Perjalanan Bandara Supadio Pontianak menyusui 17 jam tambah perjalanan penerbangan dari Jakarta menuju Pontianak 1 jam. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita akan istirahat terlebih dahulu dan akan melakukan kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.